bertemu lagi kita anak muda. Tapi kali ini, kau harus mendapatkan hukuman. Dosa-dosamu bisa kuampuni apabila kau mau menyerahkan pedangmu itu. Maaf, kalau saya tidak bisa menerima tawaran tuan. Panji takut. Bagus. Seorang lelaki tidak boleh takut, apalagi menangis. Kadang-kadang aku heran melihat kamu, Buni. Sepertinya kamu menaruh dendam kepada lelaki. Lelaki adalah makhluk yang paling menjijikkan. Mereka selalu menutupi kebusukannya dengan senyum manis dan royon gombal. Aku kira tidak semuanya. Malahan sebaliknya. Aku yang sering dikecewakan oleh wanita. Semuanya busuk. Ya, paling tidak mungkin bapakmu sendiri pasti orang baik. Mana mungkin kamu bisa menilai, padahal kamu belum kenal. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya bisa melihat dari watakmu yang baik, yang belas asih kepada orang yang tertindas. Kamu selalu membela pihak orang yang lemah. Semua watak baik seperti itu, apa mungkin muncul dari seorang bapak yang berhati binatang? Iya kan? Sudah malam, Kamandano. Kamu tidak tidur? Tidak, kamu saja. Biar aku yang jaga. Kamandano, setelah aku renungi lebih dalam kata-katamu ada benarnya. Memang aku merasakan, paling tidak ada dua orang lelaki yang pernah aku kenal, agak lain dari semua lelaki yang busuk. Yang pertama adalah kakakku. Dan yang satu, mungkin kamu. Tapi aku belum begitu kenal kamu secara dekat. Terus terang, aku terkesan melihat bagaimana sikapmu melindungi Panji waktu dikeroyok oleh empu Tong Bajo dan kedudukannya itu. Kamu seperti pelan-pelan melindungi anaknya dari keroyokan harimau, tanpa memikirkan keselamatanmu sendiri. Itu antara lain yang membuat penilaianku tentang lelaki yang jadi keroyok. Aku menjadi ragu atas sikapku selama ini. Selamat berjuang, Kamandano. Saya mendengar kabar burung bahwa sebelum penyerbuan tentara gelang-gelang di Singosari, Paman Adipati ada hubungan dengan Jayakatwang. Mungkin saja berita itu benar, Gusti. Tapi semua itu hanya untuk membuktikan bahwa kekuatan dalam negeri Singosari sudah sangat rapuh. Itu yang Kanda Wiraraja ungkapkan kepada Sang Prabu. Tapi peringatan itu pula yang menyebabkan Kanda ditugaskan menjadi adipati di Sumenep ini. Kalau perlu izinkan saya, sewan dulu ke dalam Ayahanda Wiraraja. Kalau beritanya bagus, saya akan jemput Gusti dan semua anggota rombongan. Jangan. Kamu itu kalau bicara gerusa-gerusu, Lawe, nanti ayahmu malah bisa salah menangkapnya. Biar saya saja yang kesana, Gusti. Kapan?
Saya pikir sekarang lebih baik. Mungkin akan sampai di Sumenep malam hari, Gusti. Ada apa ini, Mpu Tongbajil? Hei, dari mana kamu, Sakawuni? Apa perlu kulaporkan semua yang aku lakukan pada Tuan? Perlu. Aku tidak mengabdi pada Tuan. Urusanku hanya kepada Tuan Kebomundara. Dari kelompok pendekar. Kamu termasuk kelompokku. Tapi, selama ini, tidak pernah ikut bersama kami. Iya, kami yang bekerja keras. Kamu malah enak-enakan berkeliaran. Bahkan membokong kami. Apa maksudmu, Dewi Sambi? Omonganmu sudah menuduh? Bukankah kamu, perempuan bercadar hitam, yang telah membokong kami waktu mau menangkap pendekar Singosari itu dekat Jasunungkal? Aku tidak pernah mengenakan cadar, apalagi warna hitam, warna kematian yang paling kubenci. Aku kenal sekali dengan gerakan silatmu dan pedang pendekmu. Kamu kira hanya aku yang memiliki pedang pendek dan jurus tangan seribu? Kamu memang sok jago. Kamu kira kamu saja yang paling hebat? Kamu yang bicara, Sambi, bukan aku. Hentikan! Ada apa ini? Kenapa sesama kita saling berantem? Sakawuni, apa maksudmu? Kamu menjadi pengkhianat? Ampun, Gusti Patih. Mereka menuduh tanpa bukti. Tongbajil, Dewi Sambi, kita tidak bisa menangkap orang tanpa alasan yang kuat. Sakawuni, sampai saat ini kamu masih bisa bergabung dengan kami. Tapi kalau kesalahanmu itu terbukti, hukuman kami kepada pengkhianat sangat kejam. Sekarang ini, musuh dalam arti kata yang berani secara terang-terangan mengadakan perlawanan nyaris sudah tidak ada. Tapi bukan berarti negeri ini sudah kita kuasai secara mutlak. Sebab prajurit-prajurit Singosari yang kita kalahkan itu pasti tidak akan pernah suka pemerintah gelang-gelang menguasai negerinya. Mereka akan tetap menyimpan dendam dan terus mengobarkannya kepada anak cucu mereka sampai datangnya suatu kesempatan untuk membalaskannya. Apa perlu kita habiskan mereka? Tidak. Sang Prabu Jayakatwang ingin merubah citra bala tentara kita menjadi sahabat dan pelindung rakyat. Apa itu malah tidak membahayakan, Gusti? Terlalu memberi angin kepada musuh akan membuat mereka cepat menjadi berani. Saya sudah bicarakan hal ini kepada Sang Prabu. Tapi beliau tetap menginginkan seolah-olah penaklukan negeri ini hanya sekedar suksesi berdarah dari seorang raja yang gila perang oleh seorang raja yang cinta damai. Lalu tugas Empu untuk mendidik telik sandi dan menyebarkan ke seluruh daerah kekuasaan, menyelidiki segala gerakan apapun yang mencurigakan dalam masyarakat. Mungkin sekarang belum, tapi sebentar lagi pasti akan muncul. Artinya kakak membela mereka? Aku hanya memberi saran, selalu memberi. Dulu Sang Prabu Kertanegara pernah menolak saranku, bahkan membalasnya dengan membuangku jauh ke timur, di sini. Sebaliknya, Jayakatwang meminta saranku. Kenapa aku tidak memberi? Jadi bukan persekongkolan? Tentu saja bukan. Apa kalian pernah melihat orang Madura memihak gelang-gelang? Jadi kakang bisa menerima Diyawijaya di sini? Kenapa tidak? Aku kenal baik beliau. Keturunan orang besar, cucu Narasimha Murti. Maling! 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 Pencuri! Tangkap pencurinya! Yang mana malingnya, Caban? Perempuan itu makan di warungku.
tidak mau bayar, malah lari. Bukan begitu, uang saya hilang, Tuan. Hei, kamu pendatang baru ya? Di sini sudah terlalu banyak gelandangan. Bikin kacau saja. Cantik-cantik suka mencuri. Makan tidak mau bayar. Ayolah, Zeniaku. Ayolah, Zeniaku. Jangan, Tuan. Saya janji akan bayar. Saya akan cari uang saya. Mungkin jatuh. Saya sudah bersuami, Tuan. Iya. Ini semua barangku. Iya. Jangan. Ayo lazimi aku. Ayo. Jangan tuan. Ayo. Ayo ikut aku. Jangan. Ayo lazimi aku. Ayo. Kurang ajar. Ayo. Jangan Tuan, saya bukan pencuri. Aku paling tidak suka kalau ada lelaki yang menyakiti wanita, apalagi yang mengaku punya mereka. Jangan ikut campur. Dia maling yang meresahkan warga kota. Aku keamanan di pasar ini. Dia sudah mengatakan bahwa uangnya hilang. Itu hanya alasan saja. Maaf. Dia maling. Sangat menyakitkan hati kami harus meminta ampun kepada pemberontak yang menguasai negeri kami. Raden masih menginginkan negeri itu kembali ke Trakerta Negara? Siapapun menginginkan miliknya kembali. Benar. Untuk itu memerlukan pengorbanan. Jer Basuki Mowobeo. Dan pengorbanan itu adalah seluruh perasaan Raden. Saya jamin Jaya Katuang akan lebih menghormati saya daripada anaknya. Saya akan mengirimkan surat kepada Jaya Katuang tentang permintaan ampun Raden dan keniatan Raden untuk mengabdi. Siapa yang bisa menolak permohonan seorang sahabat seperti Arya Wiraraja? Orang yang dibuang mertuamu ke Pulau Gersang itu memintakan ampun untuk kalian semua. Tentu saja saya harus mengabulkan apapun akibatnya. Untuk sementara kamu dengan istrimu boleh menempati balai tamu. Yang lain boleh tinggal di rumah penduduk. Sampai kami bisa memberi tempat yang lebih layak. Tergantung dari sikap dan pengabdian kalian yang kalian janjikan kepada kami. Terima kasih, Gusti Prabu. Kamu tahu bagaimana luluh lantak perasaanku ketika harus menyebut Gusti pada pembunuh Ayahanda Prabu. Dan bagaimana harus menahan perih di dada ini ketika saya menunggu jawaban dari mulut Jakatwang. Kanda, banyak rakyat dan prajurit yang sudah mengorbankan hidup mereka. Bahkan Ayahanda Prabu pun sudah merelakan hidupnya. Sekarang giliran Kanda
dituntut untuk mengorbankan harga diri Kanda. Bukankah itu masih wajar? Kanda Wijaya? Ah, maaf, saya mengganggu. Gayatri, masuk. Kami sedang membicarakan Dinda. Dinda Gayatri, maafkan Kanda tidak bisa menolong Dinda ketika pasukan gelang-gelang menyerbu istana. Saya mencari-cari Kanda sampai akhirnya tertangkap pasukan gelang-gelang. Aku bahagia sekali melihat kedua istriku selamat. Kanda menyerah? Sebenarnya saya lebih suka kalau Kanda melawan. Dinda Gayatri, kita harus melihat ke masa depan. Tidak boleh tenggelam di dalam kesedihan seperti ini. Di dalam kekalahan pun, kita harus belajar untuk menang. Tapi bagaimanapun juga, saya sadar kalau Sang Rama Wijaya tetap akan menjadi duri di sini. Terutama kalau dia terlalu lama dekat dengan pusat pemerintahan. Secara halus, lebih baik Gusti Prabu tawarkan saja tanah perdikan kepadanya. Larang dia tinggal di sini. Bagaimana kalau mereka menghimpun kekuatan? Kalau di sini, dengan mudah kita bisa mengawasi gerak-gerik mereka. Siapa saja yang mereka hubungi. Itu benar, Raden. Tapi jangan lupa, kalau dia kita jauhkan dari rakyat Singosari, maka dia akan menjadi kucing jinak yang lucu. Dan tidak secuil pun membahayakan Gusti Prabu. Ya, alasan itu masuk akal. Tapi pendapat Arda Raja juga masuk akal. Bagaimana kita bisa mengawasi gerak-gerik mereka kalau jauh dari kota raja? Gusti Prabu, saat ini kita memiliki ribuan telik sandi, terutama di daerah-daerah yang banyak bermukim penduduk asli Singosari, dan juga di kota raja Singosari sendiri. Ada apa, Paman? Kamu tunggu di dalam. Paman ada urusan sebentar. Cepat. Kamu memang bandel, Raga Runting. Sudah peot, masih senang petakilan. Seperti perawan saja. Kamu yang petentengan, Sapi Ompong. Kamu yang mengejar-ngejar saya. Memangnya saya suka? Waktu masih muda saja, saya sudah jijik. Apalagi sekarang.
Kamu tidak pernah berubah, Raga Runting. Pemarah, tukang caci maki. Itu sebabnya kamu tidak laku kawin. Kurang ajar kamu. Sebenarnya kamu cemburu kan? Karena aku mendekati pondok cah bagus itu, iya kan? Bok ngaca di sendang. Sendang itu diciptakan dewata supaya orang bisa ngaca, supaya manusia bisa tahu diri. Lawong wajahmu penuh wiron gitu kok. Suka ngintip anak muda. Kau harus dihajar, sapi ompong. Kakang tambah rawang. Kakang, apa kataku? Pasti kalah, Kakang. Kakang, jangan tinggalkan aku, Kakang. Aku tahu kamu sebetulnya mencintaiku, tapi kamu terlalu sombong untuk mengatakannya, Kakang. Apa yang kita harapkan selama ini sudah mendekati kenyataan. Prabu Jaya Katwang mengundang saya menghadap untuk membicarakan masalah tanah perdikan yang akan diberikan kepada saya. Akhirnya Sang Prabu menyadari bahwa bagaimanapun Gusti tetaplah sepotong duri di dalam daging negeri gelang-gelang ini. Siasat Kakang Banyakwida benar-benar hebat. Sang Prabu ditempatkan di dalam dua pilihan yang sama-sama tidak mengenakkan. Ya, mula-mula saya ragu dengan rencana ini. Tapi ketika saya pikir dalam-dalam, pendapat Paman Wiraraja itu memang luar biasa. Tanah Tarik, apa alasanmu? Tanah itu masih alas purwa. Kami hanya ingin menyepi, Gusti Prabu. Itu kenapa kami pilih Tanah Tarik. Jauh dari Singosari, juga jauh dari Kota Raja Kediri. Hanya ketenangan yang bisa membuat manusia berpikir jernih. Ya, 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 kamu benar. Saya berikan tanah itu sebagai hadiah atas pengabdian dan tanda setiamu kepadaku. Terima kasih, Gusti Prabu. Kalau sepekan lagi rombongan dari Sumenep tidak datang, mungkin kita akan kekurangan makanan, Gusti. Tapi Kakang Banyakwida menjanjikan untuk secepatnya mengirimkan tenaga dan makanan. Usahakan untuk cari makanan di desa sekitar sini atau dalam hutan. Paling tidak, separuh dari tenaga sukarela itu dikerahkan untuk berburu kerbau atau menjangan liar. Desa yang terdekat paling cepat ditempuh setengah hari perjalanan. Kebanyakan orang-orang Madura mendirikan perkampungan mereka di pinggir pantai. Sementara di dalam hutan jarang terdapat pohon buah, kecuali maja. Tapi tidak bisa dimakan, Gusti. Kenapa? Rasanya pahit, Gusti. Kemarin, seorang pekerja hampir meninggal karena makan buah itu. Lehernya tercekik rasa pahit. Suatu saat,
kalau pedukuhan ini terwujud. Akan kuberi nama Majapahit. 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 Semua wanita yang ada di desa ini ada dalam kekuasaan saya. Nanti saya bawakan 5 orang. Cilejong dan Ki Bangkal. Bisa memilih sendiri. Sebentar, Ki. Ketemu lagi. Kamu maling perempuan yang tempo hari, kan? Ampun, Tuan. Saya sudah membayar makanan di warung itu. Sambang. Siapa dia, Sambang? Dia maling perempuan yang pernah saya tangkap, Ki. Cantik juga. Kalau Aki mau, silakan. Bangkal. Ternyata perempuan asing itu rupanya. Jangan sampai lolos, Lejong. Kita bawa ke tempat Butong Bacil. Selamatkan wanita itu, Nyai. Biar aku yang meladeni mereka. Nyuruh kamu bantu aku. Aku bukan menolong kamu, Nyai, tapi aku ingin menyelamatkan wanita itu. Kelihatannya mertua saya itu orang terpandang di desanya. Apa Nyai kenal dia? Hampir semua pendekar di daha ini kenal dengan Empu Hanggareksa karena senjata buatannya cukup bagus. Meskipun masih kalah oleh saudara seperguruannya yang bernama Empu Ranubaya. Ranubaya. Orang tua itu yang membawa saya terdampar di negeri ini. Saya dan suami saya datang ke negeri ini membawa pedang yang dibuatnya di negeri saya untuk diserahkan pada pewarisnya. Ternyata dia akhirnya menjadi suami saya yang kedua. Dia adalah Arya Kamandanu. Siapa? Siapa nama suamimu? Arya Kamandanu. Ya. 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 Ya.
Kalau ingin menjumpai istrimu, datanglah ke Bukit Kapur Jurang Biru. Nyai yang melemparkan panah itu? Iya. Mana Maisin? Ya, dalam perlindunganku. Suami macam apa kamu? Membiarkan istri hamil terlunta-lunta. Sementara kamu enak-enakan bersembunyi di sini. Berbulan-bulan saya sudah mencarinya. Tapi belum juga ketemu. Mencari seseorang di tempat terpencil di sini? Mana mungkin ketemu? Sekian lama menelantarkan istri. Dan sekarang dengan mudah mau mendapatkannya. Apa sebenarnya maumu, Nyai? Kamu harus bisa meyakinkan sebagai suami yang mampu melindungi Mesin. Aku tidak ingin Mesin dalam lindungan lelaki yang uyuk. Ayo, serang aku! Aku dengar dari istrimu, kau murid Tanubaya, pasti mewarisi ilmu Saipi Angin. Mana? Aku ingin berkenalan dengan ilmu yang sangat masyhur itu. Sapiompong, kenapa kamu selalu cari kesempatan? Habis, kamu berlebihan sih. Orang mau ketemu istrinya sendiri, kok dihalangi? Siapa yang menghalangi? Aku cuma ingin tahu, apa dia mampu melindungi istrinya? Biarkan mereka membawa nasib mereka sendiri. Kamu tidak ada hak untuk ikut campur dalam rumah tangga orang. Pulanglah ke Mandanu. Istrimu sudah saya bawa ke gubukmu. Kamandanu itu orangnya baik. Bibi pasti naksir. Paman Kamandanu memang baik sekali. Ganteng mana sama bapakmu? Sebenarnya bapak juga ganteng, tapi jahat, suka memukul ibu. Messi. Ketika aku datang, semuanya sudah hancur. Rumah terbakar. Ayahanda Hangga Reksa tewas mengenaskan. Demikian juga Nyirongkot. Nyirongkot juga telah meninggal. Tujuan mereka sebenarnya untuk menangkap saya, Kakang. Ketika mereka mengancam ayah, Nyirongkot menyuruh saya pergi. Messi. Sudahlah. Apa yang terjadi jangan disesali lagi.